Satu unit speedboat atau kapal cepat terbakar di perairan Tarempa, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepri, Minggu, tanggal 3 Juli tahun 2022. Speedboat yang terbakar di Anambas itu diketahui merupakan puskesmas keliling, sebelumnya terparkir di Pelabuhan Pasar Ikan Tanjung, Desa Tarempa Barat, Kecamatan Siantan. Dikutip dari Tribun Batam, peristiwa kebakaran itu terjadi sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, peristiwa itu pun sontak jadi tontonan warga setempat. Kobaran api yang besar terlihat melalap speedboat itu, hingga membuat kepulan asap hitam membumbung tinggi ke udara, perlahan speedboat pun dibawa ombak menjauh dari pelabuhan menuju ke arah tepi Masjid Agung Baitul Makmur. Anggota Satpol PP dan Damkar Anambas masih berupaya memadamkan api dari selayang pandang. Ah.